Malaysia berpotensi menjadi negara pengeluar rebung dan produk-produk makanan berasaskan rebung. Ini berikutan permintaan yang tinggi di pasaran tempatan. Buluh atau bambu merupakan tumbuhan dari keluarga Bambuaceae. Ia sangat mudah tumbuh dan mudah didapati di seluruh dunia. Buluh madu pula terdiri daripada spesies renik, sekeluarga dengan jenis rumput rampai, tanaman padi, jagung dan tebu. Rebung yang tumbuh dari tunas muda pokok buluh mengandungi kadar karbohidrat, protein dan 12 asid amino yang sangat diperlukan tubuh. Selain itu, rebung juga berkhasiat bagi mencegah pelbagai jenis penyakit, terutama barah. Dari segi kesihatan, ia dapat melancarkan perjalanan darah dan bertindak sebagai ejen antioksida. Rebung sangat kaya dengan berbagai nutrien seperti vitamin B, C, protein dan serat. Jadi tidak hairanlah pasaran dan permintaan rebung mendadak naik hingga menyebabkan import produk asas buluh madu itu meningkat. Ini terutama dari negara China yang merupakan pengeluar utama rebung bagi pasaran dunia. Rebung madu berbeza dengan rebung liar. Rasanya yang lemak manis berbanding rasa rebung liar yang agak pahit, menjadikan ia sesuai dimasak mengikut citarasa penggemarnya. Rebung yang dihasilkan daripada buluh madu ternyata mempunyai potensi yang tinggi sebagai sumber pendapatan baru di kawasan pertanian moden lancang ini. Selain khasiatnya daripada segi kesihatan, ia merupakan salah satu hidangan yang mendapat permintaan tinggi bagi pasaran tempatan. Rebung juga berpotensi sebagai sumber makanan untuk diekspor sekiranya pengeluaran secara skala besar dapat dijalankan. Buat masa ini, pengeluaran rebung dari seluruh negara masih belum dapat menampung pasaran tempatan. Ini kerana tanaman buluh madu bagi penghasilan rebung masih belum diterukai sepenuhnya. Ladang buluh madu Tunas Budi merupakan antara perintis tanaman tersebut di Malaysia. Ladang ini diusahakan oleh usahawan tempatan Adnan Osman. Beliau pernah berkhidmat dengan Jabatan Imigresen Malaysia sebelum membuat keputusan untuk memulakan perniagaan landscape dengan tanaman buluh madu. Beliau mula menanam buluh madu sejak tahun 1987 di Padang Terap Kedah di tanah seluas 100 hektar. Kawasan baru dibuka di tapak projek pertanian moden lancang pada tahun 2007 secara lebih komersial. Ladang seluas 50 hektar ini merupakan projek perintis tanaman buluh madu bagi penghasilan rebung di kawasan tersebut. Ladang Tunas Budi ini telah usahakan pada tahun 2007 dengan tanaman rebung madu, nangka madu dan juga mangga. Yang seluas keseluruhannya adalah 100 hektar. Kita memilih bulu madu ini sebagai tanaman kekal, dan mengeluarkan hasil yang berterusan. Idea untuk memulakan penanaman buluh madu datangnya daripada minat orang ramai untuk mendapatkan baka buluh yang bersesuaian untuk ditanam sebagai tanaman landskap. Rebung yang dihasilkan pula mendapat sambutan tinggi di pasaran kerana rasanya yang lebih enak dan lebih digemari berbanding rebung liar. Import rebung dari luar negara mencecah sehingga 30 hingga 50 tan setahun, kebanyakannya daripada negara China dan Jepun. Kepakaran diperolehi sendiri daripada beberapa peladang buluh dari negara jiran. Selain rumpun yang lebih kecil dan teratur, rebungnya juga lebih lembut dan enak dimakan. Menurut Encik Adnan, buluh madu mudah membesar dan membiak. Ia juga tidak memerlukan pembajaan sepanjang tahun. Beliau biasanya melakukan pembajaan setiap 6 bulan sekali, terutama bagi rumpun-rumpun buluh yang masih muda.
beliau mula melihat potensi bulu madu apabila menanam benihnya yang diperolehi dari negara China. Varieti ini mempunyai nilai tambah yang tinggi dan paling sesuai untuk dikomersialkan. ...90% rebung yang ada di pasaran kini diimport terutama jenis kaleng daripada spesies bulu liar. Kaedah pembiakan jenis bulu madu ini juga amat mudah. Ia tidak memerlukan penjagaan rapi. Tidak seperti tanaman makanan lain yang memerlukan pembajaan dan siraman berkala. Tanaman ini berpotensi diusahakan di kawasan tanah terbiar dan kurang produktif. Ia juga sesuai sebagai tanaman selingan di ladang-ladang getah dan dusun buah-buahan. Selain itu, rumput buluh yang lebih rapat dan kecil sesuai ditanam di sekeliling rumah kerana tidak memerlukan kawasan yang luas. Ia juga memudahkan untuk dipotong bagi kerja-kerja selenggaraan dan pembersihan. Bulu madu hanya perlu dicantas dari semasa ke semasa agar kelihatan kemas untuk mengawal rumpunnya. Ini bagi mendapatkan buluh yang lebih baik. Kaedah ini juga dapat memberi ruang yang lebih kepada pertumbuhan pokok buluh itu sendiri. Batang-batang buluh yang dipotong dan dicantas akan dikumpulkan sebelum dibakar. Ia bertujuan bagi menyuburkan kawasan tanah di sekitar rumpun-rumpun buluh. Ia juga bertindak sebagai baja semula jadi bagi menyuburkan tanah untuk pertumbuhan rebung. Biasanya, selepas melalui proses pembakaran, rebung akan tumbuh subur di antara batang-batang buluh yang ada. Yang paling suka ialah penjagaan sesuai guna kita perlukan pruning. Makna kata pruning dalam mana setiap bulan sekali mesti kita buat pruning. Selain daripada membaja, pruning itulah penting sekali dalam tanaman ini. Melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Peribahasa ini sangat sinonim dengan masyarakat Melayu. Jadi tidak hairanlah kawasan sekitar akan menjadi lebih menarik dengan tanaman tersebut. Batang buluh yang matang tidak terbuang begitu sahaja. Buluh madu juga mempunyai potensi sebagai bahan asas binaan untuk industri perumahan. Ia juga sesuai sebagai bahan bagi industri pembuatan perabot kerana sifatnya yang tahan lasak. Projek yang diusahakan oleh usahawan kita ini, Encik Adnan ini, mendapat sambutan yang amat menggalakkan, khususnya rebung madu serta arang buluh yang diusahakan, sehinggakan tidak dapat menampung keperluan pasaran. Jadi, dengan penglibatan ramai ahli, secara tidak langsung dapat mewujudkan satu persaingan yang sihatlah. Jangka hayat pokok buluh boleh mencapai sehingga beratus tahun dan mudah hidup. Di ladang Tunas Budi sendiri telah menanam sebanyak 27,000 rumpun buluh. Pokok-pokok buluh yang ada di ladang itu kini di dalam peringkat matang dan mengeluarkan rebung pada setiap bulan. Selepas pokok buluh mencapai umur matang melebihi 2 tahun, rebung sudah boleh dituai. Lebih kerap dituai, lebih banyak tunas baru muncul. Ini akan menghasilkan lebih banyak rebung pada setiap rumpun. Biasanya rebung daripada buluh madu membesar sebanyak 6 inci sehari. Pada musim hujan, buluh akan cepat membesar dan pengeluaran rebung akan bertambah. Pada umur matang, setiap rumpun buluh mampu mengeluarkan antara 3 hingga 5 kilogram rebung sebulan. Dianggarkan sebanyak 900 kilogram rebung dapat dihasilkan
bagi setiap ekar tanah. Manakala nilai pasaran bagi rebung segar pula mencecah antara RM5 hingga RM7 sekilogram. Menurut Encik Adnan, setiap kali musim tuayan, ladang tunas budi mampu menghasilkan sehingga 12 tan rebung segar. Beliau biasanya memerlukan pekerja tambahan bagi proses mengutip dan menuai hasil rebung di ladangnya. Ini kerana setiap pekerja akan memeriksa setiap rumpun buluh di kawasan ladang seluas 50 ekar itu. Proses ini akan mengambil masa yang agak lama. Manakala tidak semua rumpun akan menghasilkan rebung yang matang. Untuk tujuan pasaran produk rebung segar, rebung-rebung akan diproses terlebih dahulu. Setiap proses melibatkan pemilihan bahagian-bahagian rebung yang boleh dimakan. Hanya bahagian kuning yang lembut akan diambil. Manakala bahagian batang hijau yang agak keras akan diproses mula sebagai baja. Ia digunakan bagi pertumbuhan rumpun buluh dan semaian anak-anak pokok. Bahagian rebung yang tidak boleh dimakan akan digunakan semula sebagai makanan ternakan lembu dan kambing. Rebung akan diambil apabila mencapai ketinggian antara 0.8 hingga 1 meter. Bahagian kulit ari rebung akan dikupik dan dibuang. Rebung-rebung yang telah dipotong akan dibersihkan terlebih dahulu sebelum proses memasak. Rebung merupakan salah satu sayuran tradisional yang sinonim dengan masyarakat Melayu. Bagi penduduk di utara Semenanjung, ia sering dijadikan juadah utama di majlis kerakyan atau perkahwinan. Bagi masyarakat di kawasan bandar, rebung jarang diperolehi secara segar. Ia dianggap sebagai hidangan eksotik kerana keindahan rasanya yang lemak manis berbanding sayuran lain. Kebiasaannya, rebung yang dijual di pasaraya merupakan rebung yang telah dijeruk. Kebanyakan rebung itu pula diimport dari luar negara. Harganya lebih mahal berbanding rebung segar keluaran tempatan. Rebung daripada buluh madu mudah diproses berbanding rebung liar yang lain seperti rebung dari buluh betung, buluh minyak atau buluh batu. Kebanyakan rebung spesies lain beracun dan perlu diproses dengan menghiris halus bagi menghilangkan racun tersebut sebelum dimasak dan diproses. Menurut Encik Adnan, pertubuhan peladang kawasan juga membantu dengan menyediakan peluang bagi kontrak pasaran dengan agensi-agensi tertentu. Pertubuhan peladang juga bertanggungjawab dalam menyediakan kemudahan bagi mengelakkan hasil-hasil pertanian yang dikeluarkan oleh sahawan mengalami kerosakan serta mengatur peladang atau usahawan mengadakan, mengusahakan bidang pertanian mengikut jadual yang bersesuaian dengan kehendak pasaran lah, serta menguruskan kontrak pemasaran di antara usahawan dengan agensi kerajaan dan juga swasta. Okay, kita mau angkat ini benar ya. Okey, ini potong dulu. Lepas tu baru kita korek ah. Cara pembiakan buluh madu melalui rhizome yang keluar pada pangkal rumput buluh, keratan dahan yang berakar, keratan batang atau kaedah tisu kultur. Penanaman buluh madu bermula dari anak benih yang baik. Ia tidak sukar dijaga kerana tiada musuh. Buluh madu kurang diserang kulat atau lain-lain bakteria yang menyerang tanaman. Bagaimanapun pemerhatian sedang dibuat untuk mengenal pasti musuh-musuh pokok yang ada tetapi tidak ketara.
Pemilihan benih yang baik akan memudahkan pokok buluh tumbuh dengan teratur dan lebih cepat. Bagi setiap ekar tanah, sebanyak 130 rumpun boleh ditanam. Pokok buluh juga boleh ditanam dengan sistem batas. Pekerja menyediakan batas dengan menggorek lubang pada kawasan yang dipilih. Selepas ditanam, pokok akan mengeluarkan hasil selepas 8 hingga 10 bulan. Dalam waktu ini, anak-anak rebung akan keluar, iaitu antara 3 hingga 4 bulan. Pokok-pokok buluh mungkin tumbang dan perlu sokongan peringkat awal dengan menyediakan batang kayu atau ikatan pada dahan yang kukuh. Tunas Budi juga menyediakan anak-anak pokok untuk pengusaha yang berminat untuk menanam buluh madu. Anak pokok juga dibekalkan kepada individu bagi tujuan lanskap. Setiap batang buluh madu mempunyai potensi dan kegunaannya. Selain mengeluarkan rebung madu yang enak dan berkhasiat, batang buluh madu juga mempunyai nilai pasaran yang tinggi. Ini termasuk penghasilan arang buluh yang kini mendapat permintaan tinggi untuk pasaran tempatan dan luar negara. Arang buluh dihasilkan daripada potongan buluh yang diambil dari pokok buluh yang berusia 5 tahun ke atas. Sebelum dibakar, buluh tersebut akan dibiarkan kering selama sebulan. Arang buluh dihasilkan dengan membakar buluh kering di dalam relau pada suhu melebihi 800 darjah Celsius selama 5 hingga 6 jam. Sebanyak 4 tan atau 4,000 kilogram arang buluh dihasilkan oleh Tunas Budi sebulan. Harga pasaran pula mula mencecah sehingga RM20 sekilogram. Arang buluh bukan sahaja dijadikan bahan bakar kerana sifatnya yang tahan lama berbanding arang biasa, tetapi juga digunakan dalam industri kosmetik. Produk yang popular termasuklah sabun arang buluh yang bertujuan melicinkan kulit serta menghilangkan selulit kerana kadar resapannya yang tinggi. Arang buluh dikatakan dapat mengurangkan tekanan dengan membebaskan ion negatif untuk mengimbangkan ion positif dari keadaan sekeliling. Ini boleh mengurangkan tekanan, kegelisahan dan menyegarkan anggota tubuh. Salah satu fakta menarik tentang arang buluh ialah sifat semula jadinya yang mengeluarkan sinar inframerah jarak jauh. Ini dapat membantu memanaskan badan, memperbaiki dan menggalakkan pertumbuhan sel-sel baru, tetapi sebaliknya menghalang sel-sel kanser daripada aktif. Bagi Encik Adnan, arang buluh yang dihasilkan juga dapat digunakan sebagai ejen kawalan penyakit atau pestisida organik. Ia sesuai untuk pertanian dan peternakan yang berasaskan semula jadi. Bagi arang, dia mudah cepat dibakar. Dan kemudian ketahanan arang tu lambat. So kita tak perlu banyak gunakan arang. Dia bakar dia tu lebih daripada arang biasa. Dan selain daripada itu, dia boleh buat barang-barang yang lain. Contohnya kita buat sebagai arang untuk kita buat apa filter pun boleh digunakan sebagai filter di dalam rumah, air dan selain daripada itu ada juga syarikat-syarikat di luar negeri yang memohon untuk arang buluh ini. Kerana arang buluh ini nak dapat di tempat lain sukar. Kerana pertama sekali arang bila dapat arang buluh tentu ada buluh dan buluh kita ada ladang. Itu kelebihan kita. So
kalau kita maintenance tu. Potensi tanaman buluh madu dijangka mampu menjadi pendapatan bagi golongan petani yang mempunyai kawasan tanah yang kurang produktif. Bagi tujuan tersebut, Tunas Budi menjalankan pelbagai kursus mengenai tanaman ini dari semasa ke semasa. Tentang ladang buluh macam mana kita nak tanam. Kursus dianjurkan dengan kos minimum sebanyak RM350 setiap peserta. Antara modul-modul kursus termasuklah pengenalan terhadap buluh, jenis-jenis buluh, manfaat terhadap manusia dan alam sekitar. Peserta juga didedahkan dengan kerja-kerja penyediaan tanah, penerimaan benih dan penjagaannya. Apa yang kamu tahu tentang pokok buluh? Buluh buat lemang lagi, buat rakit, rakit lagi. Macam mana? Ujung sekali? Pucuk buluh. Lepas tu di tengah-tengah dia ada apa? Batang buluh. Di sini ada rebung buluh. Ha? Kita tengok puncung dia tu. Tengah-tengah. Tengah-tengah sampai sini baru kita kepek. Nampak? Dia keluar sekali. Sampai tak ada keluar. Ada keluar. Tak nampak apa ni yang dah ada ni. Macam apa? Ada rebung. Ada nampak rebung macam ni? Okey. Dalam sebatang buah rebung ni, bukan semuanya boleh kita ambil. Kita ambil bagian menampak warnanya cerah. Yang hijau ni adalah keras. So kita boleh ambil yang kawasan. Aspek paling penting dalam tanaman iaitu penghasilan rebung dan proses menghasilkan produk-produk hiliran juga termasuk dalam modul kursus. Maklumat tentang aspek pemasaran turut dibincangkan oleh pegawai dari agensi-agensi kerajaan seperti Pharma. Manakala Frim pula membantu dari aspek pengurusan ladang. Tanaman buluh madu merupakan sistem tanaman hutan yang perlu diuruskan dengan teliti. Sebelum memulakan suatu projek, dapatkan dahulu khidmat nasihat daripada agensi-agensi yang berkaitan seperti agensi di bawah Kementerian Pertanian, Jabatan Pertanian, Pharma, Lembaga Pertanian Ladang dan sebagainya. Lakukan sedikit kajian pasaran tentang suatu projek sebelum mengusahakan projek tersebut. Buluh madu mempunyai potensi yang tinggi dan harus dijadikan salah satu tanaman untuk diusahakan oleh para peladang. Selain penghasilan rebung, ia juga berpotensi untuk lain-lain industri yang mampu menjana pendapatan sampingan bagi peladang terbabit. Pembukaan kilang bagi pemprosesan produk hiliran berasaskan buluh madu juga membantu meningkatkan taraf hidup kawasan sekitarnya serta penduduk setempat. Pembukaan ladang baru akan turut menyediakan peluang pekerjaan bagi penduduk tempatan serta kemudahan infrastruktur termasuk sistem jalan raya, elektrik serta bekalan air mentah yang bersih. Kesedaran pengguna terhadap pemakanan sihat dan berkhasiat menjadikan permintaan terhadap produk makanan berasaskan buluh madu mendadak naik. Walaupun Malaysia masih baru dalam penanaman buluh madu, tanaman ini nyata mempunyai potensi untuk berkembang. Kejayaan Tunas Budi harus dijadikan inspirasi untuk meningkatkan lagi penanaman dan pembukaan ladang-ladang buluh madu di seluruh negara. Saya dah sediakan segala-galanya untuk sesiapa yang ingin belajar tentang buluh dan juga produk-produk itu. Impian saya untuk menjadikan Tunas Budi ini sebagai tempat rujukan, pelancongan dan pelopor industri buluh di negara Malaysia.